Maaf guys, tadi error. Enggak, aku gak ketiduran. Tung 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 tung. Tadi nge-lag banget. Foto zaman kurus ya? Enggak, ini foto udah lama sih. Maksudnya ini foto kayak ini apa, kayak apa? Ini foto yang gak pernah aku post, dan kayak aku mau postnya tuh kayak bagus nggak ya gitu, kayak kayaknya nggak bagus gitu. Aku pikir ini kayak fotonya nggak bagus gitu. Terus fotonya juga foto aku masih rambut panjang. Aku kayak kangen gitu loh pakai kayak rambut panjang gitu. Aku kangen rambut panjang. Itu foto Naomi ya? Ih, bukan, enak aja. Ini foto aku. Masa foto Chinomi? Dia kan opsi aku. Oh iya. Okay. Iya, aku gak rambut pendek lagi kok. Aku mau panjangin, aku mau badai lagi. Aku mau badai cetar memburhana. Canda, canda badai. Jung, 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 jung. Panjangin semata Najwa. Hah? Mata Najwa? Kok mata Najwa, Kak? Badai. Yes, badai. Panjangin selutut. Panjangin selutut, panjang banget. Serem banget. Pengen banget warnain rambut abu-abu gitu. Kalau enggak coklat, kalau enggak biru, biru Ryujin tau gak sih? Biru Ryujin gitu. Kayak biru tua banget gitu, kayak keren banget kali. Anjir. Iya, abu-abu. Abu-abu. Iya. Enggak, maksudnya biru Ryujin gitu loh. Kok polkadot sih? Emang rambut bisa polkadot ya? Merah putih, merah putih. Polkadotnya warnanya warna Indonesia. Iya, kalau enggak ash gray. Keren ya kayaknya kalau rambut aku gitu. Aku jadi ngebayangin rambut aku gitu. Pengen banget, tolong. Kapan ya? Tag dong Kak Putri. Kapan ya Mira di chat? Mana bisa tag di sini? Jangan warna putih, ntar aku dibilangnya nenek lampir. Gelap es krim kondangan. Uban. Hijau lumut aja Mir. Mir, segini makan apa ya yang enak? Kalau aku sih nyaranin, kalau jam segini tuh enaknya ketoprak gak sih? Kalau enggak pecel ayam. Asik banget sih itu. Enak gitu.
kalau makan McD kurang sih, kurang. Kurang sih kalau jam segini. Ya enggak sih? Kayak kurang enak aja gitu. Lagian juga kalau jam segini tuh emang McD masih buka ya? Kayaknya orang-orang tadi ya aku lewat, aku sempat kayak lewat gitu di lewat mana gitu ya. Terus kayak polisi tuh banyak banget. Kayaknya emang kayak apa sih namanya? Penutupan jalan gitu ya. Eh iya sorry, aduh nyebut merek ya. Ya Allah udah kayak ngomong. Sumpah ya, ini tuh kayak kita tuh lagi teleponan di grup call gitu loh. Kalau gak Discordan. Enak banget, enteng banget mulutnya. Ngomong ngomong merek. Emang, emang ancur. Ancur banget. Maaf ya guys, namanya juga seakan-akan Discord gitu kan. Apalagi, ya Allah salam mulu. Ini kan lagi Discordan kita. Kalian lupa, ini kita lagi Discordan kan. Temenin aku aja gak sih nonton SpongeBob sekalian. Kayak kita sharing-sharing gitu. Kalian suka gak sih kayak camping-camping gitu? Terus tempat camping apa yang kayak apa ya? Aku tuh lagi pengen camping-camping gitu, tapi gak tahu kapan. Pengen banget sumpah. Tapi gak mungkin ya, kayak bulan-bulan ini tuh gak mungkin. Karena kan keadaan lagi tidak memungkinkan ya. Keadaan lagi tidak memungkinkan dan tapi tuh kayak wah gitu. Kalian suka gak sih camping-camping? Kan seru ya barbekyuan gitu. Ya elah. Waktu itu kan JKT48 OFC-nya pengen itu gak sih? Pengen ngadain camping gitu. Tapi gak jadi ya. Ya namanya juga lagi keadaan begini ya guys ya. Lama banget. Jadi kayak ya udahlah. Kalau emang gak bisa. Iya yeah, emang pengen banget camping with JMT gitu. Seru banget sih. Sedih banget tau, iya sedih banget gak sih? Ah, gak Mira riwah. Enggak, sumpah ya. Aku tuh ya suka banget kayak camping-camping gitu. Terus kayak traveling-traveling gitu. Naik gunung. Kayak udah bosan banget gak sih? Apa sih, kayak mall aja. Terus kayak gitu-gitu aja gitu. Pengen banget kayak ngeliat. Bener-bener ngeliat gunung. Terus ngeliat penghijauan gitu. Sumpah kayak udah capek banget ngelihat perkotaan, ngelihat gedung-gedung, ngelihat mall, gitu-gitu aja. Kayak pengen tuh refreshing gitu ngelihat. Coba deh kalian tuh ya. Aku tuh suka banget kayak ngehalu gitu. Kan lagi kayak gini ya, lagi pandemi gitu kan. Terus kayak di rumah, terus aku tuh kayak ngelihat-lihat gitu. Biasa tuh di TikTok tuh orang-orang kalau misalnya ngebikin video tuh kayak bikin video lagi di atas gunung atau lagi di sawah atau lagi di kebun teh. Kalian mikir gak sih kayak aduh kalian di situ terus makan makan mie, aduh untung gak kesebutin Indo, terus ngelihat hijau-hijau gitu kayak ih seru banget gitu, kayak ngerasa dingin banget sumpah. Kayak hati tuh adem, adem banget, adem. Hati adem, pikiran adem, kayak jauh gitu dari mana-mana. Terus kalian juga pengen gak sih kayak kalian itu traveling? Terus, apa ya? Gak usah, apa namanya? Gak usah on sosmed manapun gitu, kayak bener-bener gak usah pegang HP, jadi ngerasain gitu suasananya, enak banget ya, Allah pengen banget kayak gitu,
camping-camping bareng temen-temen, bakar api api unggun, terus barbekyuan. Aduh, gila, enak banget. Terus gitaran, aduh, gila sih, enak banget. Pengen banget, parah. Iya, camping tanpa mikir harus HP, 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 HP aja. Harus apa aja deh, pokoknya gitu. Aduh, enak banget. Pengen. Kalau misalnya kita OFC, terus camping gimana ya? Pasti kan OFC tuh gimana sih, guys? Harus dikirim gitu kan, pertenda itu kayak apa? Kayak OFC, OFC biasa gak sih? Kayak undian gitu. Sumpah, asik ya kalau OFC bareng kita. Bayangin deh, kita OFC bareng. Terus kayak kalau grup aku ya, aku pengen kita gitaran, terus kita masak mie bareng, anget-anget, terus minum teh bareng, minum kopi, terus abis itu kita main catur atau main Uno, asik banget, parah. Ya Allah, gila, enak banget sih. Bukan, bukan lah. Masa tidur sama fans ya? Tidurnya mas sama itu, sama apa sih, sama member. Cuman kalau misal lagi kumpul-kumpulnya gitu kali, halu dulu kali. Iya, sama setan kalau nggak tidurnya. Sama sama hewan di sana. Eh, kok setan sih? Maaf, setan. Eh. Ya, tokeknya bunyi lagi dong. Berisik banget tuh. Toke samping. Kan aku jadi overthinking ya. Gara-gara ada toke. Overthinking. Udahlah, guys, jangan dong. Ah. Sate mir tokenya aku tangkep lah, aku jual tokenya biar dapet duit. Pengen banget gak sih, guys? Padahal itu kita dikit lagi gak sih, kayak OFC itu. Kangen OFC event. Iya ya. Mungkin waktu dulu OFC zaman-zaman aku, kalian belum kenal aku kayaknya. Yang pertama aku tuh OFC baru 2 kali. Satu kali tuh main apa gitu. Terus yang satu kalinya lagi tuh main karambol. Iya, tapi ada yang gak kenal aku kan. Kalau aku gak ikut bowling, karena aku kan gen 8. Jadi kayak yang bowling tuh yang anak-anak gen 7 gitu. Ih, pernahnya biliar. Aku gak pernah. Lu pas masuk JKT gue vakum, Mir. Iya ya. Satu bukber, dua kedua karambol. Main petasan bisa nggak, Mir? Iya, kalau apa sih? Kayaknya dulu aku masih pendiem deh. Kalau AFC sama aku pasti pendiem banget. Tapi nggak juga sih. Sekarang udah keren loh, Mir. Asik. Keren banget nih. Siap bang, keren. Emang sekarang aktif, Mir? Iya. Nggak aktif sih, cuman agak anaknya agak kayak ulet aja gitu. Kalau sekarang kan kayak ya udah gitu kan ya.
kita blah 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 gitu, udah saking terlalu aktif banget gitu jadinya. Sekarang nyolot nggak gitu juga, masa sekarang nyolot. Iya sih emang sekarang jadi JMT asik, emang keren, siap emang keren. Biasalah ya, emang begitu. Mir, sekarang galak tapi lucu gemes. Ya biasalah. Siap member keren. Urat merunya udah hilang. Bisa dibilang sih. Masih malu-malu aku. Kalian kalau biasanya kalau kalian tuh pernah gak sih ke CWD? Aku pengen ke CBD deh. Paling malu-maluin. Enak aja. Paling malu-maluin. Aku mah enggak. Enak gak ke CWD? Dingin banget ya sih. Aku pengen pengen kesana deh. Tapi gak tahu ya. Rencana dulu aja. Duh, pengen banget gas deh. Kayak maksudnya kayak pengen aja gitu. Kalau ke Ciwide gitu dingin-dingin gitu kan ya. Dia kan paling atas gitu kan. Aku tuh pengen ngetrip gitu bareng JMT rencananya sih ya. Awalnya sih kita tuh pengen antara kayak mau ke Jogja, Malang, Bandung, Jogja, Malang. Pengennya sih sekalian sekalian ke Bromo gitu. Asik banget gak sih Bromo? Seru banget sumpah, pengen banget. Kita pengen ngetrip gitu bareng JMT daripada ke mall mulu kan. Mending kayak uangnya ditabur buat mending uangnya ditabung buat traveling gitu lah. Asik lah. Ditabur. Bukan. Enggak. Kok ditabur sih, ya Allah. Dikata buat dikitin. Iya, asik banget gak sih guys? Pengen banget gitu. Kalau misal ada libur, libur apa aja deh gitu. Pengen banget buat pakai refreshing. Karena kita tuh refreshing tuh perlu gak sih guys? Kayak gak perlu untuk kayak memegang HP 24 jam gitu. Pengen banget 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 gitu loh. Ntar deh ya kita. Betul, kalau refreshing jauh-jauh malah stres Mir. Enggak, malah jauh-jauh itu loh enak banget refreshingnya, bikin kayak waktu itu yang aku libur abis Sonichi Session Girl atau RKJ gitu. Itu kan dikasih libur 3 hari kan. Itu sebetulnya bukan libur sih, kayak emang gak ada kegiatan aja. Terus kayak kita tuh awalnya aku, Onil sama Adele, kita tuh bertiga main skating. Terus kayak main skating bareng gitu kan. Kayak mikirin hal lain lagi. Itu mendadak banget tau. Mau gak kita ke ini yuk, jalan-jalan besok. Kemana ya gitu. Terus aku bilang kan, ke air terjun aja Del, gimana? Terus aku tunjukin kan, ini aja air terjun. Iya, ke curug, curug apa gitu namanya ya. Terus kesini aja, yuk mau gak Del? Terus ya udah tuh kan, di situ ada aku, mama, aku, Adele, Onil, mamanya Onil, mamanya Adele, mama aku sama papanya Adele. Oh ya udah tuh, akhirnya kayak kita tanya kan ke papanya Adele. Om gimana nih om, gini. Terus ya udah akhirnya om tuh papanya Adele bilang, ya udah kalau mau, tapi serius gak nih gitu kan. Ya udah
Terus aku bilang kayak, iyalah serius ini, ayolah ayolah Del, Nil, kapan lagi gitu, kayak renang di air terjun, terus kayak refreshing, nanjak gunung gitu kan. Yang gak mall-mall terus lah gitu, kafe, mall gitu-gitu mulu, bosen. Pengennya tuh yang refreshing, terus makannya tuh seadanya gitu. Kayak enak banget gitu kan. Terus ya udah akhirnya aku udah tuh bilang tuh kompromi kan di situ hari itu juga tuh. Kompromi sama mamanya O'Neal, mama aku, mama Adel, papanya Adel kan. Ya udah bilang, "Ya udah anak-anak besok pengen ke ini, ke air terjun gitu." Ya udah papanya Adel, ya udah siap-siap deh tuh. Ketemuan di kantor JKT kan, ketemuan di situ. Pagi-pagi tuh berangkat. Aku berangkat jam 7 atau jam 8 gitu. Jam 7 deh aku berangkat, jam 7 iya jam 7. Terus kita berangkat lagi tuh sampai Curug. Wih, gila keren banget. Kayak berhenti dulu kan di itunya, di apa? Di pom bensin. Oh iya, diskusi maksudnya ke kompromi. Mir sambil dengerin ya, mau main game dulu. Oke. Okay. Iya, harusnya kayak gitu, emang jangan kayak kebanyakan wacana mulu. Tadinya sih pengen dua mobil, tapi kayak mobil aku kayaknya nggak bisa. Kalau sedan kan nggak bisa ya, kayak jalanan yang kayak gitu, nanjak, terus pinggirnya jurang gitu. Aduh, jadinya ya udah deh. Akhirnya kayak terlaksana banget, terus kayak seneng banget bisa ke dingin-dingin, terus naik pelampung, berendam, terus kita nyebur gitu lompat dari batu, ya, enak banget sumpah. Biasanya sih apa naik opung, bukan pelampung. Kok pelampung sih, itulah naik pelampung. Apa sih naik apa sih? Yang itu loh. Yang itulah pokoknya. Bukan. Ih, bodo amat. Itu loh, guys. Apa sih ban-ban itu? Ih, kok banana boat sih? Bukan banana boat. Bukan ban karet juga. Itulah pokoknya. Masa kalian bukan ih, yang tau gak sih yang aku pakai kayak ya pelampung, betul lah. Ya udahlah, itulah pokoknya ya. Ya udah itu deh. Coba deh lihat-lihat foto aku, kalau enggak lihat TikTok aku yang bareng anak JMT. Bukan anak JMT sih, bareng Onil sama Adel. Iya kayak rompi gitu. Rompi anti peluru. Bukan, hey, kok rompi anti peluru sih? Oh iya, maksudnya pokoknya itu apaan. Oh iya, naik pelampung. Kok naik pelampung sih? Apaan sih? Ya udah deh, itulah pokoknya ya. Emang nih kalau lagi malam emang lagi aneh omongannya. Iya, pakai pelampung maksud aku, bukan naik. Salah, guys. Emang suka kayak gitu, biasalah. Rompi pelampung. Betul, rompi pelampung sih. Duh, pengen banget lagi. Aku ngajakin naik apa, nanjak Curug lagi, Curug yang paling atas. Kayaknya seru banget sih kalau Curug yang paling atas. Ya enggak sih? Soalnya kan pasti lebih dingin enggak sih? Pengen banget. Ya ampun. Gas kali ya, kapan ya? Enak ya.
biar biur. Nyah nyah nyah. Aku tuh suka tau ngeliat-liat kemana ya gitu. Pengen gitu kemana gitu ya. Eh tadi nenek aku bangun. Yuhu. Sampai jumpa Gary. Jangan khawatirkan Gary. Kemana lagi ya yang enak guys? Tapi yang deket-deket aja gitu, jangan jauh-jauh. Jangan terlalu jauh. Untuk sekedar aja. Pengen banget kemana ya? Aku tuh suka kalau lagi gabut gitu nyari-nyari. Mau kemana ya gitu. Kalian lebih suka perkotaan atau perkebunan? Perkebunan gak tuh? Dengan tangan bayi. Jangan iri, jangan iri. Jangan iri. Kalau kebun. Hah? Apaan? Kebun. Coba mau bikin caption. Berdagang. Eh guys, kok gak bisa aku ngeliat ini? Lah, mana ini? Lah, mana nih? Oh ini berdagang. Maksudnya berdagang, berdagang lagi begadang. Kok ngeliatin apa? Aku lagi mau ganti Ava lagi, tapi nggak jadi. Ah ya udah ini aja Avanya. Apa ganti Ava ya? Bentar deh, mau lihat lagi apa ya. Pum, 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 pum. Jangan iri, jangan iri. Jangan iri. Dengki. Jangan, jangan iri. Penyakit hati. Mana ya foto aku? Foto aku. Foto aku. Uang, 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 uang. Uang, 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 uang. Mana ya? Kalian pengen foto apa, guys? Kalau foto ini meow 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 meow. Mana ya foto aku? Enggak mau ini. Poni kecoa foto KTP. Ih jangan dong, serem banget. Foto rare. Foto rambut dicepol. Foto Kak Arnold aja. Mau. Mau banget foto Kak Arnold.
Tidak. Nih foto. Foto aku, foto lama aku sih. Eh, enggak lama-lama juga sih. Tapi foto udah lama aja gitu. Mana ya? Nih waktu aku ke ini. Eh, kalian juga udah lihat ini ya? Mana ya foto aku? Foto lama banget. Foto zaman-zaman aku masih pendiam. Hai. Pendiam enggak tuh? Masih pendiam. Mana sih foto aku? Mana ya guys? Yang mana ya? Tidak. Ya Allah, tokek lagi. Nah, apa sih tokek? Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ngapa ini ada tokek? Eh, sumpah baru kali ini aku gabut SR radio sampai jam segini. Wow. Nih foto rare aku nih. Mana ya? Bentar. Eh, mau banget foto rare yang kawaii. Iya. Bentar aku lagi nyari ini. Aku juga kayaknya foto aku yang di HP aku yang ini dikit, enggak dikit sih. Cuman kayak foto-foto baru gitu. Bukan foto-foto lama. Ada juga sih foto lama. Tapi enggak terlalu lama. Kenapa sih ini Patrick? Jangan-jangan ini. Beberapa saat kemudian. Nih foto aku waktu bayi aja gimana? Lucu sekali, aku lucu. Iya, Patrick menggila. Kok bocah India sih? Ini bukan bocah India. Ngadi-ngadi aja. Ini kok jidatnya gemoy. Kok beda? Enak aja. Lihat dong kenapa aku dibilang bebek. Karena dulu waktu kecil masih kayak umur-umur segini nih, baru lahir, terus TK, belum TK, masih umur 3 tahun, itu dibilang kayak bebek. Karena emang begitu bibir aku. Kayak muncung kayak bebek gitu dari dulu. Terus juga dulu pipi aku kayak tembem banget. Kayaknya tuh kayak apa ya? Aku kalau makan itu pasti naiknya tuh ke pipi. Gendutnya di pipi. Jadi kayak gendut pipi aja gitu. Lucu ya aku kecil gemuk. Makanya tuh aku dibilangin kayak bebek katanya.
bebek 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 gitu. Coba aku chat lagi. Kalau foto-foto yang aku itu tuh kayak di ini, di apa? Di album, bukan di sini. Kok bebek India? Iyalah itu aku. Nanya dia, ngapain aku kasih foto orang lain di sini? Foto pasteka ada Mira. Ah, fotonya tuh ada di ini, di album-album gitu, buku, bukan di HP. Jidatnya itu emang itu apa sih, emang begitu kalau orang Jawa. Nggak tahu sih jidatnya kenapa. Itu foto dibaptis Mir, ngadi-ngadi aja padahal. Tampol ya. Itu lagi cukuran tuh, lagi dicukur rambutnya. Dibaptis. Ngadi-ngadi saya nih. Saya. Aku ingin memperkenalkan kamu pada. Baik. Aku ingin memperkenalkan. Mana ya foto aku lagi ya? Mana ya foto aku lagi? Bentar ya. Rumahku. Gimana rumahmu? Mana ya guys? Ding. Aku tuh kebanyakan di HP aku yang satunya loh, bukan di HP ini. Rambut aku pernah warna merah tahu dalamnya. Tapi udah ini udah lama banget. Gary mana lagi ya, kalian gabut gak sih? Kayaknya aku doang ya yang gabut ya. Jujur nih foto dulu alay banget sih. Duh, ini zaman SD apa ya? Aduh, malu banget. Sumpah jijik banget gak sih? Kayak alay banget. Tapi emang kalau dulu kan namanya juga orang alay ya. Ya begini emang gitu kalau alay. Tapi ya udahlah ya, namanya juga anak kecil kalau foto begitu. Masih kayak ya elah, alay banget, alay sumpah. Mengakak. Aduh, jijibet emang bocah alay sumpah. Dulu tuh kan tau lah, kalau yang cewek mah pasti tahu ya, apa kalau foto pasti ya begini gitu. Udah pasti kayak foto begini, rambut panjang. Dulu rambut aku tuh panjang. Terus poni aku tuh kayak poni horden gitu. Itu bener-bener apa, tebel banget poninya. Tebel banget pokoknya tuh poninya.
Terus kayak, ya Allah, alay banget dulu gue. Ya Allah, alay banget, jelek banget. Tapi ya namanya juga pertumbuhan ya guys ya. Dulu alay, sekarang kan kagak, ya gak sih? Iyalah. Iya tuh. Semua orang pernah alay, betul banget. Semua alay pada masanya, betul. Setuju banget, setuju, setuju. Setuju sekali. Setuju kali. Masih alay sekarang jamet. Dulu alay, sekarang jamet. Kocak. Dulu alay, sekarang jamet. Jamet, jameti. Jika kalian ingin menangkapnya, lewati aku dulu. Gak apa-apa ya, Matt. Yang penting cakep. Idi, kok keren banget. Dan seperti Keo. Mana lagi ya? Aduh, malu banget fotonya. Mana ya foto aku? Aduh, kok nyamping gini? Ada sih foto dulu, aku pernah rambut coklat. Coklat. Duh, iya. Mana ye? Oh ini foto aku masih kayak cakep banget lah ya. Eh, mana sih? Aib, aib, enak banget. Aib, aib, olah. Oga bro. Kalian kayak aku juga ya, orang-orang gabut. Orang-orang gabut. Iya, gabut sekali. Kalian adalah orang-orang gabut yang seperti aku. Mana ya, aku lagi nyari foto, saking terlalu banyaknya gitu loh fotonya. Capek banget. Kalau ini tuh foto sama mana ya? Cuma asin yang paling kuat. Ayak wak wak wak. Pantas banget nih daerah gue jam 2:24 sahur. Waduh, gila. Kayak suara kentut. Hah. Mir, jangan kentut. Ah, kentut apaan? Siapa yang kentut, guys? Yang kentutnya saha eta? Ini aja nih kalau enggak nih. Mungkin 7.000 orang gabut menonton orang gabut. Aduh, ya Allah, gimana? Apa sih? Ini Cupi, guys. Kok kalian gak kenalin Cupi sih? Buset dah.
parah banget, enggak kenalin Cupi. Ini Cupi nih. Cupi enggak di Cupi. Cupi kamu enggak dianggap Cupi, parah banget. Cupi, ini bukan Cupi tapi Cupo. Ini bukan Cupi tapi copet ini. Muka ya. Serem banget. Bayangin kalau kalian ketemu kucing, kucingnya itu lagi makan. Tapi lagi enggak ada belakang. Terus kalian panggil-panggil gitu kayak lucu gitu kan dari belakang, kayak duduk gitu. Terus kalian panggil meong-meong sini. Kucing-kucing gitu. Pas nengok mukanya begini, kalian gimana coba? Kalian kaget gak? Pas nengok mukanya gini. Padahal sumpah, kalau gue sih ya, kucingnya begitu udah gue lempar pakai sendal. Gue kaget, gue refleks, gue sepak. Tapi gak boleh guys. Gak boleh. Parah banget, siram air panas. Gak boleh gitu. Gue tabok. Sumpah ya, aku dari tadi ketawa. Bisa-bisanya tawa mulu. Tahu nih, tawa mulu. Apa kali ya, tawa mulu. Takut gak sih kalian kalau ketemu kucing kayak gini? Terus suara gini, meong gitu. Meong, meong, meong. Terus suaranya gini, meong, meong. Padahal kita udah kayak udah dari belakang gitu kan, udah ngomong gini, meong meong gitu, namanya siapa gitu kan, meong push gitu kan. Pas nengok mukanya begini, terus suaranya meong 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 meong, mukanya sambil langsung tambol, capek banget, tolong. Ya refleks. Astagfirullahaladzim. Sumpah gak kebayang sih kayak gitu ya. Capek banget sumpah. Kalian gak capek emang aku ngomong kayak gini. Allah. Man lagi ya, foto lagi ya. Nih, kalau misalnya kalian, aduh capek banget guys, ketawa sumpah. Ya tokek lagi. Capek banget. Mana ya yang lucu lagi. Oh, di HP satunya. Gak ada lagi. Tahu ya, sebel banget. Ipin-ipinnya nyengir kayak kuda. Nah,
Ya Allah, kenapa jadi kayak gini? Upin, Ipin, ditanyain kan sama Karos. Upin, Ipin, pas Ipin nengok dia nyengir, sumpah. Ngakak sih. Upin, Ipin, dia nyengir. It should be me and you. Mana lagi ya? Kalian kalau pakai masker kayak gini enggak? Serem banget, bayi. Aduh, kalian kalau pakai masker pasti kayak gini. Kalau enggak kekecilan kegedean. Relate, sumpah. Relate banget. Aku kalau misalnya kalau lagi beli gitu kan ya. Lagi beli tuh. Terus pakai tuh masker. Kadang kan kegedean. Kalau lagi kegedean. Kalau kalian gimana tuh yang mukanya gede gitu misalnya? Kalian kekecilan kayak gini ya. Coba. Kalau aku kan kegedean gitu ya, terlalu oversize gitu. Astagfirullahaladzim, udah aku gak berhenti ya. Aduh, mau nangis nih. Mukanya gede. Mukanya dikecilin, takut banget mukanya dikecilin, serem, gila kali kalian ini. Aduh, mana lagi ya? Capek banget. Suarez. Parah banget dibilang Suarez. Gila, jahat kalian ini. Ya Allah, jangan dong. Masa Suarez ngadi-ngadi ya. Salah dong. Mogi. Asiknya foto apa ya guys? Mana ya? Mana lagi? Oh my god. Aku lapar loh, pengen makan, temenin makan dong. Enak aja ini mah apa sama Kak Aisha. Ini ngadi. Ini aku yang kayak banyak. Aku banyak meme, guys. Meme lagi kan, aku banyak meme. Enak kan ngomongnya meme enggak sih? Meme. Enak kan meme, Deng? Sudah
kan. Mari masak mie. Dari kemarin aku udah makan mie tau. Sumpah. Udah makan mie mulu. Mau makan. Tapi makan apa ya guys enaknya? Aku gak mungkin goput. Gak mungkin banget goput. Aku aja gak nonton SpongeBob nih. Aku malah ngeliatin. Aku selalu udah nonton semuanya. Episode semuanya aku udah nonton. Yahau. Yahau. Itu memang harga kredit pet. 20 tahun yang lalu. Saat ini kredit pet harganya $4.5 nyonya. Ya ampun. Berarti uangku kurang. Aku kangen sekolah deh. Pengen sekolah, teman-teman aku lucu-lucu semua. Kayak asik-asik gitu. Masa di kelas aku ada teman aku yang kerjanya tidur. Berdiri aja bisa tidur, duduk bisa tidur. Segala apa aja, baca bisa tidur. Semuanya bisa tidur, aneh banget. Pengen banget gitu. Balik lagi ke SMA. SMA aku paling enak. Dulu aja aku ini aja, aku mau yang ini aja. Iya, di Lampung. Aku tuh aneh banget. Banyak banget kayak orang yang bilangin astaga SpongeBob ya. Kemarin kenapa buru-buru lulus? Iyalah lulus. Masa gak lulus? Kalau gak lulus nanti diketawain dong guys. Ntar aku dimarahin sama mamaku. Hah, aku madrasah, aku bukan madrasah. Kip, 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 kip. Enaknya makan apa ya? Pengen ngechat Kak Arno, minta makan. Lama-lama aku tampol nih kucing. Kok ditampol sih? Makan rujak. Makan rujak. Makan apa ya? Makan mie nggak mau. Tapi kalau nanti aku tuh lagi malas masak. Malas banget masak. Ngapain ya? Menggabut. Menggabut guys. Menggabut. Menggabut. Kalau aku makan makaroni ngehe. Kepedesan sih. Aku takut sakit mah aja gitu. Tadi mama masak masak makanan deh kayaknya. Enggak, aku cuma makan satu doang. Abis itu enggak aku makan lagi. Iya, 7.000 orang kenapa belum tidur sih? Squidward, Squidward. Temenin aku makan ya, guys. Aku mau mam, 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 mam. Aku mau mam. Itu bukan kotoran. Itu
Don't shoot me, me. Ini kucing lama-lama ngeselin. Kalian bukannya suka temen aku ini aja deh masak. Gue mau masak. Temen aku masak. Akai, siap, siap, siap. Gila, hari ini rekor sih. Kayak aku gak pernah showroom sampai jam segini. Dan sekarang aku merasakan showroom kayak lagi Discord ditemenin sama kalian. Gokil, gokil, gokil. Dulu emang waktu aku puasa enggak? Mir, ganti muka lu kayak enggak mau. Masak apa, Chef? Masak apa, ya? Masak telur. Masak mie. Masak telur. Masak mie, masak telur. Aku ganti, guys. Ya udah deh, foto. Semangat kamera masaknya. Iya. Oke. Oke. Oke, 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 oke. Hati-hati meletus. Aku enggak takut. Aku gak takut sama minyak, guys. Jadi kayak aku tuh santai aja gitu sama minyak. Ya gak sih? Kenapa harus takut sama minyak? Masak apa ya? Masak air. Dia malah suka dipakai. Iya, aku malah suka dipakai buat cuci muka. Jadi jangan khawatir. Chef, coba jelaskan. Ini ngapa sih? Udah kayak master chef aja. Ini bukan lagi master chef. Mir, pamit mau nonton Euro. Nonton Euro di mana sih? Pengen tahu. Mir, cara panasin minyak dikatain ya. Iya, dicaci maki dulu. RCTI sama MNC TV.
Coba kita lihat. Mana sih? Lagi bentar. Lagi masak dulu, guys. Ntar gosong lagi. Balik. Aduh. Kalian gak makan juga. Makan, Gi. Biar aku ada temennya gitu. Ya Allah, gosong. Demi Alek. Mari kita makan. Coba aku pengen tahu gimana sih emang. Mau coba pakai makaroni deh. Tapi dikit aja. Awas kambuh. Ya gak bisa, guys. Aku udah makan. Coba sih, gimana sih? Ya, toke lagi. Dimana MNC ya? Dimana sih MNC TV atau dimana? Ada bola. Enggak ada. Di MNC TV enggak ada. Oh, jam 2. Di MNC TV enggak ada emang. RHR di GTV bisa enggak? Ada enggak, guys? Di maximum langganan.
Hah? Nonton di TV One. Coba. Oke. TV One tidak ada. Ada Mir di TV One. Ada nggak Mir di TV One? Bentar, ini lagi nyari di TV One. Mana sih TV One? Ada guys. Lah kok nggak ada? Mana sih? MNC TV ya, Metro Net. Kok aku gak dapet ini sih? Oh iya, lupa kalau TV yang di bawah tuh gak lengkap gitu. Ini kalau di Global TV Bulletin News Air Malam. RCTI ada, tapi kalau TV One nggak tahu ininya, nggak ada kayaknya. Soalnya kalau yang di bawah sini TV-nya nggak ini, cuman untuk nonton Netflix doang. Sama anda nontonnya biasa. Jadi sebetulnya di mana sih? MNC. Coba, mana sih remote-nya? Yo, hilang remote-nya. Ih, masa RCTI aku enggak bisa dipakai, guys? Aneh banget. Soalnya aku jarang nonton-nonton yang itu. Yang kalau FTCU. Oh ini nih. Copa America, Ecuador versus Peru. Ini mah apaan ya? Bukan Copa nih. Brazil versus Colombia. Kok Copa sih? Iya, mana nih? Ah, ngadi-ngadi aja ini. Padahal.
Brazil versus Korea, Rusia. Nggak tahu ini apaan nih. Ini apaan salah? Brazil versus Rusia di mana? Gak tahu di sini. Bukan ternyata. Eiffel Live Champion TV. Apa sih ini? Om, aku biasa nonton bola di mana ya? Au deh. Coba, kita coba. Sebentar guys, sebentar ya. Kita coba nih. Kita coba nonton. Ada AP nih. Lah kok di RCTI lagi ada ini? Kayak copet ini. Ini RCTI. Sumpah. Preman pensiun. Ah, gimana sih? Ini siaran langsung tahu. Yah. Ah, gimana sih? Ah, tadi katanya di RCTI. RCTI enggak ada nih. Aku mau nonton Preman Pensiun. Ah, kecewa penonton. Nah, udah. Enggak ada di RCTI, terus adanya di mana? Mola TV. Mola TV gimana sih? Ah. Enggak. Gimana? Sharing. Masa aku jadi nontonin Preman Pensiun? Nah. Cari aja streaming RCTI. Ngantar ke toko-toko atau ke warung-warung. Terus nanti kalau udah berapa hari ngecek. Beli nonton ini. Di MNC TV nggak ada guys. Global TV ada nggak? Yah, ini film apa lagi?
Kunanta. Oh, itu ada linknya. Bentar guys. Ada linknya. Tadi linknya mana? Jangan link-link yang aneh ya. Awas aja link-link yang aneh. Hilang linknya. RCTI Plus. Ih, aku tuh udah RCTI Plus, tapi isinya itu. Apa tadi? Preman pensiun. Iya bener. Coba ya. Aduh tenggelam dong. Tenggelam guys. Gini amat mau nonton bola. Mana lagi tenggelam. Bukan RCTI biasa. RCTI biasa gimana sih guys? Gak bisa ngelak DM guys, kan HP-nya aku pakai. Yang pakai sinyal analog. Aku nggak tahu. Digital aja. Ini aja, coba aja kali ya. Nonton streaming. RCTI. Padahal ini RCTI biasa loh. YouTube ada. Emang iya di YouTube ada. YouTube ada nggak sih? Kayak live gitu dia. Kalau di YouTube ada, kenapa nggak di YouTube aja? Kenapa kalian nggak bilang? Saya cekek ya kalian. Ya Allah, dari tadi juga lagian. Aduh, YouTube biasanya ke banet. Emang iya. Link haram kalau YouTube. Emang iya. Kalian ilegal. Ilegal. Kok bisa sih ilegal? Toke berkata lain.
Tokek, lu bisa diem gak sih? Sumpah. Gue yang deg-degan tau gak sih kalau setiap lu toke-toke gitu. Bisa gila. Kok gak ada sih guys di MNC TV? Padahal kan MNC TV sama aja kayak RCTI. Masa gak ada sih? Biasanya MNC TV ada. Maksudnya RCTI ada, MNC TV ada. Sama. Apa ini? Kok aku biasa-biasa aja ada suara tokek? Iya sih, dibilang Mola TV, tapi Mola TV bayar. Aku gak ngerti cara bayarnya. Just the way you are. Iya tahu, aku tuh kudet banget tahu, sumpah. Aku tuh terlalu polos, supaya gimana sih? Emang apa lawan apa sih? Udah kick off belum sih? Asik, kick off gak tuh? Kick off, ya Allah, kick off. Ya. Mana ini? Udah 10 menit. Iya. Udah gol berapa? Wih. Udah kasih gol berapa tuh? Apa lawan apa, guys? Ya Allah. Di Twitter ada. Sumpah demi Alek ya. Masih 0-0, weh, masih 0-0. Kasih berapa nih? Kasih berapa? Ya ikut aja. Kasih berapa? Korea Utara lawan Korsel. Emang iya? Ah, gimana sih yang betul yang mana? Korea Utara lawan Portugal Prancis. Oh, Portugal Prancis. Kalau aku pilih Portugal sih. Gue pegang Portugal. Pasang berapa Mir? Juri. Goceng deh. Goceng, satu gol goceng. Pasang 3-2 deh, 3-2. Kalau enggak 3-1. Portugal 3, Prancis 1. Ya udah deh, ceban dah. Enggak apa-apa. Ah, 2-0, 3-0. Ah, enggak usah deh. Apa itu, Prancis atau Portugal? Ya udah deh. Gue enggak sih, mentok-mentok 2-1 sih. Enggak apa-apa. Yeay, mau nonton. Gimana ya caranya ya? Carinya, bentar. Dua-dua aja, Mir. Enggak ah, enggak mau. Yang benar, sekarang lawan Prancis lawan Portugal apa gimana? Dua, nol, Prancis. Yeay. Prancis mah enggak ada apa-apanya. Dari dulu tuh Portugal sama Spanyol.
Ngadi-ngadi. Lah seriusan. Ya kan dulu. Dulu sih ya bagusnya. Portugal kan bagusnya dulu ada CR7. Oh sekarang udah beda ya. Udah lama guys gak nonton bolaan. Biasanya om aku mulu tuh yang nonton. Mana ya? Coba deh. Coba gimana sih caranya? Mobile Twitter. Menit 14 masih 00. Emang iya. Menit 14 masih 00. Oh iya tuh aku lihat di bola bola net Portugal 00 Jerman 00 Portugal Prancis 00 Jerman sama Hungaria 00. Ya, di iNews emang ada Portugal lawan Prancis. Tadi aku ada iNews. Prediksi. Coba cek ada mirip. Goblok, Jerman kebobolan. Astagfirullahaladzim, enggak. Keren 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 banget dah. Gak apa-apa kak, menjiwai kak. Gak apa-apa, santuy santuy. Aku emang anaknya santuy banget. Santai aja kak. Gak apa-apa kok, udah biasa. Hehehe. Gimana ini? Kok nambah ke atas dia? Guys, di SCTV emang gak? Oh, gak ada ding. Ya. Kagak ada palingnya ya. Mau nonton juga. Woi Mir, woi, iNews ada. Masa sih? Coba. Coba. Masalahnya itu walaupun kalian ngomong ada di Twitter, aku tuh enggak ada. Ininya. Guys. Masalahnya itu. Udah nonton SpongeBob ae. Gak mau. Udah dari kapan tahun. Lagi gak mau nonton SpongeBob dulu, guys. Ih, kok RCTI Plus sih? Kan gue nyetelnya iNews TV. Wah, gile apa ya? Astagfirullahaladzim, aku mau nonton bola. Kenapa?
Ini apa nih? Bentar. Bentar guys, ini apaan ya? Ah, cuman ini doang. Hungaria versus itu Portugal. Bukan ininya. Bukan video ininya. Nonton di pos ronda. Itu di depan kayaknya ada deh. Pos ronda. Ih, ada nih. Link live streaming Euro 2020. Mana linknya? Sedang bertarung. Reza Portugal. Tadi kayaknya sih nggak ada. Bukan, tipu-tipu. Kan toke lagi. Cerita lagi ya, cerita pakai akun mola gue nih biar kasihan tuh kan tuh liat tuh tokeknya tuh. Ih, ada linknya nih. Makasih guys linknya. Ntar gimana ini caranya ke atas ya. Oh ini. Ntar. Maaf ya guys, aku tuh emang suka ribet, tau gak sih. Eh mani, mani Bambang. Oh itu. Kok kalian ada yang gak tidur sih? Jago banget Portugal, hampir gol. Ya kan Portugal tuh keren tahu. Emang kalian tidak ada yang mengakui itu? Aneh sih. Ah. Sebel banget. Sumpah, aku penasaran. Aku kan emang anaknya penasaran banget ya. Kalian jangan bikin aku penasaran dong. Untung mama aku gak tidur sama aku. Coba kalau tidur sama aku udah disuruh tidur nih dari tadi. Aku kan belum ngantuk ya. Kalau aku ngantuk aku tidur. Kita coba aja. Oh, ya, ya Allah.
Ya nggak bisa linknya. Tadi ada kakak-kakak yang ngirimin link, tapi kok nggak bisa sih? Kakak bohong ya. Kirimin linknya. Ya Allah, mana sih? Sumpah masih penasaran. Gak bisa, sumpah. Gak bisa. Masih penasaran dengan semua ini. Salah kok nggak bisa. Tuh, stream. Bisa? Seriusan? Aku cuma mencet-mencet doang. Ntar deh, lagi loading. Bisa, Kak, bisa, sumpah. Aku nggak bohong. Kok ini tapi beda ya? Kok pakai bahasa Arab? Bukan, Deng. Ini bukan. Kok bahasa Arab sih? Enggak, ini mah bukan. Ya, ditipu nih gue. Tapi masa udah 3-0? Nggak mungkin lah. Nggak ini. Bukan ini, bukan. Iya, nggak mungkin kok Messi kan. Nggak jelas kan. Tapi di sininya Portugal, Prancis. Gila ya. Padaan. Ganti-ganti tuh. Messi. Main gundu. Astaga. Messi pindah ke warga negara. Jangan dark dong. Gila, Messi keren banget ya. Aku sumpah pengen nonton. Sampai nonton, sumpah dah. Kalian yang bener. Gak bisa. Sumpah. Mau nonton. Messi mau bau gendut. Ih, parah banget. Messi keren tau. Mau nonton. Rame loh, Mir. Siaran bola live, cek. Siaran bola live Twitter. Emang bisa itu. Apa tadi? Siaran bola live. Siaran bola live. Bentar ya, kakak-kakak semuanya. Saya mau nonton. Salah. Setang. Maaf ya.
and bola live. Bola. Bola. Mana sih? Banting juga nih remote-nya. Emosi hari-hari bikin HP sih. Mana nih? Ini bukan. Mana kak? Gak ada. Masa aku cari Twitter di HP, di TV? Gak ada di sini finetnya. Golah gol gol Cermir. Apa nih? Jangan bikin penasaran dong. Galgol galgol galgol. Yaelah. Iya. Wasit geluk, geluk kan jadinya, gelut. Penalti Mir seru, yaelah. Udah deh, gak mau nonton di TV. Mana ya HP aku? Yang itu Xiaomi. Oh ini, coba kita cari di sini. Oh, kata. Coba ya. Ainis. Tere. Iya nih pada mau kebanyakan mola di sini. Satu untuk Portugal. Seriusan Portugal satu? Really? Serius, wih keren, nice. Iya pengen nonton. Mana ya? Mir, Ronaldo lagi penalti nih Mir. Ya elah. Gak usah digituin dong guys. Kan saya jadi mau lihat ya. Hmm.
Minjem Twitter saudara, gimana ceritanya? Kan ini mah. Sumpah nyerah. Indah berkala rumah ke rumah. Tuh. Malah apa ini? Nonton HP. Ininya HP. Ada deh. Enak banget nonton bola ditemenin opung. Ye. Enak terus. Kasihku sampai di sini, kisah kita jangan tangisi keadaan yang mana sih, ya Allah. Oh iya, kita berbeda. Dan kau hai kawan jangan net apa ini kok kagak bisa itu kan. Guys, itu kalian lagi ngapain? Oke. Apaan sih? Ya udah, aku istirahat aja, Pak ya. Apaan? Aku gak dapet linknya. Lagi bikin graffiti sama Cina. Pusing, merap tidur sama dengar kegabutan. Portugal gol. Iya tidur sana. Ih kok kakak gak tidur sih? Udah malam. Mir gak tidur kan? Enggak, aku biasa tidur.
tidurnya ini, tidurnya pagi, hidup malam, hewan nokturnal. Nggak ada yang canda, nokturnal, kok nokturnal sih? Udah, nggak tahu aku harus gimana. Suara apa itu? Hah, suara apaan? Enggak, aku enggak ada suara apa-apa. Sumpah. Emang ada suara apaan? Suara HP ini. Di YouTube nggak ada nih. Emang suara perut aku nggak ada suara perut aku. Ya udah deh, aku tidur aja. Nggak sih, sebetulnya aku nggak tidur. Omelin kak istirahat, woy. Bubuk mir. Ya guys, bobo, siap. Eh malah on ML. Ya guys, eh sumpah ya, kalau yang HP aku yang satunya ini sisa 10% yang apa buat sorok. Bener lah. Segem deh. Sumpah ya. Guys. Gimana dong? Ya udah lah ya. Bye bye. Dadah. Siapa aja? Matiin mir besok lagi. Okay. Bye bye. Wah, kapan-kapan kita showroom radio lagi ya, seru banget. Ternyata seru ya, asal radio. Bye-bye, see you, kapan-kapan lagi. Ih, 8.000 nih, gabut banget orang-orang. Bye-bye, jangan lupa sholat subuh. Jangan lupa baca doa. Oh iya ya, udah lama gak ada monyet. 1, 2, 3, 4, 5. Ada monyet. Monyet, nyet, 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 nyet. U-a-a. Ya, bye-bye. Ya. Jangan begadang ya guys. Kalau udah nonton bola, langsung tidur. Dah, mau SS dulu ah. Nih banyak nih, aku SS ada semuanya. Ya, aku juga siap. Bye bye. Mana sih N-nya? Oh bukan. Love you.